Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Elia Yin. Oke teman-teman, kali ini aku bikin kue kamir ya. Ini kuenya sangat empuk, juga sangat enak, bikinnya pun sangat mudah, bahannya juga sangat mudah didapat. Oke teman-teman, jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Nah sekarang kita siapkan dulu untuk bahan-bahannya. Ada 250 gram tepung segitiga biru, 100 gram gula pasir, 150 gram tape yang sudah dihaluskan, 2 butir telur, 200 ml santan kekentalan sedang, 50 gram margarin yang sudah dicairkan, 1 sendok teh ragi instan atau vermipan, dan 1 sendok teh garam. Oke, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita campur ini vermipan dengan tepung, tambahkan juga garam, lalu aduk rata. Selanjutnya kita kocok 2 butir telur. Oke, siapkan baskom. Masukkan gula. Tambahkan juga telurnya tadi. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Cukup sampai tercampur rata aja ya, tidak perlu sampai telurnya mengembang. Selanjutnya tambahkan tape. Ini tapenya sumbunya udah dibuang dan ini tapenya udah dihaluskan. Oke, kita aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan tepung. Ini aku masukinnya separuh-separuh dulu ya, biar gampang ngaduknya. Kita tambahkan lagi sisa tepungnya tadi. Oke, sekarang boleh kita tambahkan santan. Kita tuang semua aja santannya, lalu aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata. Terakhir kita tambahkan margarin yang sudah dicairkan. Lalu kita aduk lagi sampai ini margarinnya tercampur rata.
Oke, ini semua bahan udah tercampur rata ya. Nah, sekarang kita tutup adonannya menggunakan plastik. Lalu diamkan adonan selama 1 jam. Nah, udah 1 jam ya teman-teman. Ini siapkan loyang. Ini aku pakai loyang seperti ini. Kita oles loyangnya dengan margarin tipis-tipis saja. Nah, ini adonannya aku masukin ke dalam plastik segitiga seperti ini, atau teman-teman bisa langsung menggunakan sendok sayur langsung dituang ke dalam loyang juga bisa. Oke, kita tuang adonannya 3/4 aja, nggak usah terlalu penuh karena nanti ini adonannya bakal mengembang. Oke, sekarang kita tutup. Ini kita panggang menggunakan api, apinya sangat kecil sekali ya. Nah, kita lihat ini bawahnya udah coklat, lalu kita balik. Nah, ini bagian atasnya aku olesin dengan margarin. Dan ini kita panggang sampai bagian bawahnya itu coklat. Nah, ini bagian bawahnya udah berwarna coklat seperti ini ya. Ini udah boleh kita angkat. Nah, ini masih panas. Setelah matang, langsung kita oles dengan margarin. Oke, teman-teman, ini adonannya udah aku panggang semua dan hasilnya seperti ini ya. Ini satu resep, ini jadi 20 biji. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe, dan sampai jumpa di next video.